Selamat Jumpa, di Apangkumas Channel, Jangan Lupa, Untuk Like, Komen, dan Subscribe. Hai guys, kita pagi ini mau ke kuburan guys, ke daerah Maria Purba. Ada satu rokok? Galang? Oh galang. Lagi habis rokoknya. Nah, guys, kita rame-rame guys. Ya udah, kita rame-rame guys, ke sana guys. Tunggu. Masih ada lagi? Sana ramai juga ya? Enggak. Sepi ya? Sepi. Wah, jalannya. Udah panen itu. Kopi lebih tidak menentukan. Kopi? Iya. Oh. Terus untuk apa ditanam? Dulu. Dulu menghentikan, sekarang nggak terlihat. Dulu mahal, sekarang udah. Ini tomatnya berbuah tuh. Yang kemarin, kita kemarin. Udah dipanen ini kemarin, sebagian. Kita belok kanan guys, ke desa Maria Purba. Di sini. Nanti kita pesta di sini guys. Nah tomat guys. Kecil kecil ya tomatnya. Tanam. Oh, ada air mancur ya guys. Wah, jalannya kecil guys. Sempit. Oh, guys, bawang guys banyak. Kuburan juga banyak guys. Nah, kenapa natapan? Nyebrang kali guys. Kebun bawang lagi guys. Kebun jagung. Wah jalannya menanjak guys. Kalau nggak kuat kita nggak dorong guys. Kang dorongnya udah ada nih guys. Ini kang dorongnya. Nih, mau ditanam bawang lagi nih guys.
kopi nih guys. Kebun kopi. Wah, jalannya nih. Wah, guys. Batu-batu guys. Nah, ini kita dari atas guys. Cantik kan guys pemandangannya. Nah, ini udah masuk daerah area purba nih guys. Tidak ada rumah. Kita parkir sini guys. Sekarang kita jalan kaki guys. Kuburannya ini namanya daerah Kampung Maria Purba guys. Okay. Inilah Kampung Maria Purba. Permisi ya, Mang. Oh, pengantinnya, guys. Apa? Enggak. Hah? Nah, guys. Opung Lui dengan calon pengantinnya, guys. Jalan langsung kamu? Enggak, kamu. Nah, udah dekat, guys. Ini buah apa nih? Ini namanya buah seri. Wah, ada di atas tuh yang matang-matang tuh yang merah. Itu banyak manis. Ini buah ceri guys. Kecil tapi manis. Oh, ada pohon jambu juga guys. Oh guys, pohon jambu tapi belum ada yang matang guys. Tapi jambunya banyak. Tapi nggak belum ada yang matang. Wih, nanjak guys. Bisa, tulang. Bisa lah. Tulang ini ada tempat-tempat punya siapa? Jangan nanti diambil mesti diminta. Iya punya kita. Ini. Ini cuma satu-satu pokok itu. Iya nambah-nambahin. Iya. Jadi opung dulu di sini nak rumahnya. Bapak. Nah, inilah rumah Opung Marsen guys. Opung Marsen dulu di sini guys. Ya. Inilah kampung kita asalnya. Oh, aslinya. Iya. Oh, asli di sini ya. Jadi Opung dulu ke sini lah merantau. Nah, ini rumah Opung dulu, ini rumah tuanya. Oh. Sebelah-sebelahan ya? Iya, sama hula-hulanya. Iya, iya. Ini kakaknya yang kemarin dia ikut jemput kalian. Mirip ya?
Oh, itu Mak si Bella. Mak Bella. Bella. Sama Mak Bella. Dia sama. Kira sama-sama ini. Sama Mak Bella. Sama-sama Burhaloho. Iya. Sama-sama Tamayut katanya. Maksudnya Mak Bella, makanya saya kemarin pulang ke sini. Iya, sama siapa? Tadi apa Pak? Di rumah kan? Kemarin. Mak Bella. Iya, tapi nya kan mah. Iya, pulang ke sini jauh banget. Apa lah bahak tidak? Enggak petik, mau ngamak. Mau ngapain? Mau petik bunga buat sana. Nih? Enggak usah, itu cukup. Udah cukup ya? Ini jadi bidet. Iya. Boleh enggak? Boleh. Ada bibitnya itu minta. Ini kayak ada bibitnya cukup ya? Iya. Bawa aja, siapa tahu numbuh. Iya, numbuh nih. Yang udah tua-tua aja. Nanjak terus guys jalannya. Tuh. Ya kan guys? Wah, ini arah ke hutan nih guys. Kita sudah sampai guys di makam. Sampai ada yang udah sampai. Pohon apa nih kak? Rias. Oh, nih guys, pohon rias guys. Pohon riasnya gede guys. Oh, udah tua riasnya. Tinggi sekali. Wah, ini pinggir-pinggir hutan nih guys. Ada rumah lagi. Sini, sepi. Tradisi memang pulang. Iya. Kan harus sore juga. Sore. Tapi sama. Opung Rego ya? Iya. Opung Rego. Ini. Pangguarannya si Rego. Ini Pung Rego Boru. Oh. Ada tulisannya itu. Pung Rego iya, Boru. Halo. Sama gitu juga nya. Kan itu udah kecabut kalau ditaruh. Opung Rego Doli. Kalau yang ini Opung Rego Boru. Opung Rego Boru. Cakep ya nama mamakmu ya. Hilderia. Hilderia. Mirip bagus. Tapi Hilderia Kenaria. Tapi dipanggil mama ini Elle. Bagus namanya. Elle panggilannya. Iya. Hilderia. Mama bule. Tak korek tuh. Desember ya. Copot juga boleh lah. Udah seminggu taburin aja. Iya, itu ditaburin aja bunganya sini. Matiin sini yang jauh.
Iya. Jarang orang datang ke sana. Iya, enggak pernah lagi jarang. Di mana? Paling anak-anaknya itu pun di Karawang. San Diego Hills. Kenapa enggak di sini ya? Emang lagi tuh si Mulia mau ke sini, cuma anaknya enggak boleh. Tapi kita pikir-pikir lagi, kalau di sini dia dulu enggak ada kuburannya, Cok. Kuburan keluarganya ya. Ada tanahnya, cuman belum belum dibentuk. Oh, belum. Udah ada, udah dibikin orang. Sekarang udah ada. Ya, iya. Orang tuanya kan udah pindah. Dari kuburan umum. Enggak, kalau bapak tua sebetulnya dulu di dulu. Ada di situ tanahnya mereka itu, di tengah dia agak tinggi. Jadi bapak tua pengennya di situ. Iya. Yang tua enggak mau. Nah, emang dia bilang lagi kami sama Mama Septin datang ke sana, dia bilang mau dibawa ke sini, dibilang ke si Mulia. Cuma orang si Apin enggak mau. Anak-anak. Jadi si Mulia kesel. Kamulah kata yang bilang, ah kalian aja udah bilang nggak mau, nggak diterima, apalagi saya sih bilang. Itu cuma 30 tahun loh saya. Apa 30 tahun doang? Nah, San Diego itu cuma hak pakai 30 baru tahun. Perpanjang. Ya, 30 tahun perpanjang lagi. Beli lagi lah istilahnya. Iya. Kalau nggak ditimpa ya, ditimpa ya. Harganya lain gitu. Lagi. Belum tentu anak cucunya sanggup, ya? Sanggup beli. Nah, kalau enggak ditimpa gitu ya, hilang lah ya. Begitu, semua kena. Iya, satu-satu juga enggak apa-apa. Kalau begini kita apa nepotisme namanya? Tapi kata kakak tadi di sana cuma dua lubang, di sini yang udah dicincir. Makanya dikurangi keluarga. Enaklah. Semua mereka juga di sini. Jadi sini orang itu juga nanti mereka punya lah jadinya. Iya. Bawa kita datang orang Jakarta. Satu-satu juga enggak apa-apa. Kurang datang ke sini. Berarti apa yang lain satu-satu tambahin. Banyak pohon lidah buaya nih guys. Udah banyak yang dicabut pohon lidah buayanya. Nih, hutan-hutan nih guys. Oh, ada pohon aren guys. Ambil tuak sini boleh guys. Mana ini baiknya pulang? Sama lah dengan saya. Iyalah keturunannya. Kalau datang sipit, sibuk dia cari daging babi mau masak. Padahal sipit gak makan. Cari teplok telur aja. Kami datang terakhir, dicarilah ayam, dipotong. Padahal kami gak mau makan. Kalau ayam mau kan, ayam ini, ayam kalau hidup. Kalau digulai itu gak mau deh. Kalau digoreng mau. Kalau si Ipit, apa gampangnya ininya? Teplok telur aja. Enggak. Tahu tempe udah. Iya, kan sini enggak ada tahu tempe. Ada aja. Mau daging dia mau makan, tapi enggak berani banyak. Ini siapa ini? Opung saya. Oh, Opung Marsen. Bukan saya, Opung Popo paling gede, Opung Jendri. Opung Jendri. Bapaknya bapak. Ini bapak saya bapak, bapaknya ini, mamanya itu. Pangguaran, oh Opung Jendri. Opung Jendri, Jendri itunya paling tua. Di dia Jendrinya? Di... Sekarang posisinya di Cantar, di Jakarta. Oh Jakarta ya. Pangguaran ya. Abang lah ya? Abang. Kalau kami, keluarga kami, nggak ada yang biar paling kalau kami datang
Ini yang asli bisa di jalan. Di jalan yang merangin. Tidak sih, ini begitu. Tidak suka ada apa beradik. Ada iri-iri. Kumpul mereka. Dan damai. Kalau bapak sini itu juga besar. Tapi cara orang hidup aja besar. Masih juga masih boleh. Dia ngapain. Dia nak bisa berantakan. Dia nak bisa berantakan. Dia jadi senang. Dan cuma 40 hari. 3 tahun lagi. Apa? 3 tahun 40 hari. Cumpang. Nasen ini senduduk. Terima kasih, sampai jumpa lagi ya.